Klub Tokyo Verdy mengumumkan debut Pratama Arhan di kasta kedua Liga Jepang. Pratama Arhan akan dimainkan pada pertandingan di Stadion Ajinomoto pada laga Verdy kontra Pegalta Rabu tanggal 4 Mei mendatang. Untuk laga yang dianggap spesial ini, Tokyo Verdy menamakannya Hari Supporter Orang Indonesia di Jepang. Pihak klub membuat promo yang menarik menyambut laga kandang itu. Promo tersebut adalah tiket gratis untuk WNI yang tinggal di Jepang. Namun tidak semua WNI bisa mendapatkan tiket gratis untuk menonton pertandingan secara langsung. Tiket gratis untuk laga ini diperuntukkan bagi dua kelompok umur. Pertama adalah untuk anak muda yang berusia di bawah 22 tahun. Kedua, untuk orang tua yang sudah berusia di atas 65 tahun. Sementara untuk WNI yang berusia 23 sampai 64 tahun harus membayar tiket. Namun ada diskon khusus yang dihadirkan klub tersebut. Untuk mendapatkan tiket maupun membelinya bisa dilakukan secara online melalui website resmi Tokyo Verdy. Periode penjualan tiket untuk laga ini dibuka mulai 19 April sampai 3 Mei 2022. Disebutkan event Hari Supporter Orang Indonesia di Jepang ini disponsori oleh Kedutaan Besar Indonesia di Jepang tersebut. Pratama Arhan resmi berseragam Tokyo Verdy sejak 1 Maret 2022 setelah dilepas oleh PSIS Semarang secara gratis. Pemain yang memiliki posisi utama sebagai bek kiri ini punya nilai pasaran 5,65 miliar. Selama bergabung dengan Tokyo Verdy, Arhan belum sekalipun dapat kesempatan untuk turun ke lapangan. Dia bahkan belum mendapatkan kepercayaan untuk duduk di bangku cadangan. Pihak klub sempat menyebut pemain kelahiran Blora itu masih butuh adaptasi dengan cuaca dan level kompetisi di Liga Jepang. Walau belum merumput bersama klub barunya, namun Pratama Arhan sudah memberikan kontribusi besar. Kehadirannya di sana membuat klub tersebut menjadi yang paling populer di Indonesia. Bahkan follower Instagram Tokyo Verdy langsung ramai dan jadi yang terbanyak pengikutnya di antara klub Jepang. Tak cuma itu, hal menarik tentang Pratama Arhan yang dilepaskan PSIS ke Tokyo Verdy secara gratis, menariknya nilai pasar Pratama Arhan sejatinya sangat tinggi. Bahkan di Tokyo Verdy, harga pasaran pemain berusia 20 tahun tersebut membuatnya masuk ke dalam 10 besar pemain termahal di klub tersebut. Adapun pemain termahal di klub tersebut bernama Rihito Yamamoto. Rihito sejatinya masih berusia 20 tahun. Meski begitu, nilai pasarnya telah mencapai 700.000 euro atau 11 miliar. Pemain yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan ini merupakan pemain vital di Tokyo Verdy. Dia hampir tidak tergantikan di setiap laga. Pemain termahal kedua di klub tersebut bernama Ryoga Sato. Pria berusia 23 tahun itu memiliki nilai pasar sejumlah 600.000 euro atau 9,7 miliar. Pria yang berposisi sebagai striker ini memang tampil begitu produktif bersama klub musim lalu, sehingga wajar dia memiliki nilai pasar yang tinggi. Arhan menempati posisi ke-10 dalam daftar pemain termahal klub. Meski begitu, usia pemain asal itu masih muda. Dia diyakini masih bisa berkembang dan mengalami peningkatan nilai pasar secara signifikan di masa mendatang. Dengan usia yang masih muda itu, membeli Pratama Arhan jelas bisa menjadi prospek panjang Tokyo Verdy. Meski memang kontraknya berdurasi 2 tahun, bukan berarti tak akan diperpanjang jika Pratama Arhan sukses tampil gemilang saat bermain di Liga Jepang. There is no replacement, a body by safe.